Selamat datang Live at Tinker. Yes, minggu ni kita ada terus macam tu lah. Macam orang berniaga. Minggu ni kita ada, yes, minggu ni antara benda yang best minggu ni, kita cerita-cerita pasal kau pernah tak tersalah hantar teks atau gambar dekat yang kau nak hantar ke orang lain tapi terhantar ke orang lain. Yes, kita discuss pasal tu. Ada yang tersalah hantar gambar, ada yang tersalah hantar audio note. Lepas tu kita ada bilik gelap. Yes, bilik gelap kali ni agak ekstrim sampai orang tu dia dia ekstrim lah. Ada nenek kau tengok tu sih lah. Apa? Ada nenek kau orang tengok sendirilah. Enjoy. Okey, Dulu. Buat macam video unboxing tentu. Okey, nampak tangannya. Hey guys. Hey guys. Oh my god, such a surprise. Look what I got in the mail. Tu tangan kau berbulu. Ya, doh rambut kau. Anyway. Oh my god. This is so nice. Dear Dahlia Syazwan, we would be delighted. Tak boleh tunjuk lah. Patutlah dia tak dapat banyak produk review tu. Kenapa tu? Unboxing kau bodoh nak mampus. Sebab tu lah bila aku unboxing, aku macam ambil gambar boomerang macam tetut-tetut macam tu. Tetut-tetut macam tu, patut aku klik. Thank you lah macam tu lah. Nas, mana? Nas. Nampak tangan je. Tak payahlah. Korang try tu. Okay, sebab Dahlia dah try, gagal teruk. Kat buat Hafizi Mukmin daripada tiba. Ayuh kita buka. Janganlah muka, tengok wajah. Kita buat ASMR. Ni menu ke memang macam ni? Memang dah printed? Kau unboxing tanya macam owner. Dia sini macam apa ni? Dia suka dia macam nak dapat efek-efek cat Cina punya ni lah, emperor. Cuba kau baca kat sini. Saving the paper. Interest of saving paper. Saving paper and the planet, we are asking that all our guests will send me the reply with WhatsApp. Made by? Paper. Dia tak faham bro. Aku faham lah. Tapi aku macam, wow, Eko. Tapi contradict, tak ada macam tu. Kat Yaya tu, kan? Oh, kat Yaya je lah kau okey. Okey lah kat Yaya. Kalau orang lain buat kat macam tu, kau tak okey lah. Ni aku punya kad. Kau buat tu. So, kau lah buat ambosin, fahamlah aku pula. Apa dah? Anyway, aku baru balik good vibes. Yaya triggered. So, anyway, cerita dia, berinspirasikan daripada hype-hype ASMR ni, aku rasa nak buat challenge baru in conjunction with dengan McDonald's punya ayam goreng extra spicy yang katanya 3 kali ganda spicy daripada ayam goreng spicy. So challenge ni aku rasa to make it more fun, aku akan buat liga, and then liga dia unique sikit. Aku nak buat macam okay, siapa kalah dia menang. Kau faham tak? And then aku rasa aku nak pick orang-orang yang kuat makan. Aku nak ambil siapa yang paling kuat makan lah. Paling kuat makan kat sini mana dia? Ariana kuat makan. Pai of course kuat, Apai kuat curi makan. Haikal pun kuat curi makan. And then technically geng-geng kuat makan lah. I want them to take up on this challenge. So aku nak namakan challenge ni Where Got Spicy Challenge, where diorang semua diorang kena makan. Nanti later hari ni diorang busy sikit. Maybe besok lusa ke aku akan suruh diorang duduk and do the challenge lah. Where Got Spicy Challenge. Mari kita tengok siapa yang kena. The next step. Alright, so basically kita dah sampai ke hari pertandingan. Dekat sini kita dah ada contestant untuk ayam goreng McD spicy 3 kali lebih. Wow, nampak muka-muka belagak dia. You yakin you boleh menang ya? Tak. Uish. Yes, kau makan pedas kan? Aku tak makan pedas tapi aku tumbuk orang selepas aku jawab lagi. Apa yang kau makan pedas? Aku dah praktis makan cili api tadi. Basically, game ni dia tak ada pemenang. Game ini adalah kita nak cari pengalah. Korang kena berlawan because macam, oh dia ni makan pedas. Siapa? Kita nak tahu siapa yang paling makan paling pedas kan? So, kita nak buat liga. So, korang akan bertarung makan ayam goreng McD spicy yang 3 kali lebih pedas daripada ayam goreng McD sebelum ni. And then, korang kena makan dengan gaya ASMR tanpa mengeluarkan bunyi apa-apa kecuali bunyi crunch korang kunyah ayam. Okey, maksudnya korang tak boleh macam tak boleh. Sebab Maddy dia nak apa ni, dia nak test orang kat luar sana untuk try makan ayam goreng Maddy yang dia orang kata macam terlalu pedas sampai tak terkata apa. Siapa yang keluar suara dikira kalah dan akan mara ke pusingan kedua. Yang kalah tu kena pergi next round. Serius ah. Yang kalah next round. Oi, agak-agak. Oi. Thank you.
Sedapnya. Saya nak lagi. Kalahlah dah bunyi. Alright, so habis eh. Apa pendapat korang? Sedap gila. Sedap teruk. Sedap. Serius. Sedap dan pedas. Bodoh siapa yang tak faham. Aku cakap dia nak WhatsApp dekat aku. Aku cakap, kalau kau nak makan lagi, buat bunyi. Kau nak makan lagi kan? Kau akan kalah lah. Ha. Daripada antara Yaya dengan Alia, siapa dua, menang? Dua. Siapa kalah dulu? Siapa yang dulu? Oh. Yaya. Tak sengaja. Saya tersedap. Tapi you boleh makan lagi dong. Haikal dengan Adil, Haikal kalah. Haikal akan bunyi. Haikal kalah. Sebab kau yang paling menggatal tadi kan? Dengan apa? Yang berbunyi siapa sekarang? Sebab dia ada double chin, so dia akan berbunyi. Wani dengan Adriana, siapa kalah tadi? Tak ada siapa kalah. Jus, mana tu siapa? Okay, Jus, siapa kalah dia akan ni? Wah, tu Jus. Ah, ada nak. The next round. Oh, every makan. Okay. Oh, orang apa? Bingit a bigger boat. Are you megalodon? A baby shark du 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 du. Eh, dia nampak kan tu? Macam TV ke? Tangga. Baka. Nak. Ah, of course. Macam mana ni? Desain dia. Bila anak ikan. Eh, dia dah penat ke menang? Tak tahu. Dia anak ikan yang tak boleh dengar kata. Hez! Dia tak boleh bernafas! Korang punya kembali, Hez! Hez, dia pegang! Eh, Hez! Sebenarnya aku lagi tertarik dengan dia punya chainsaw. Punya chainsaw punya? Aku lagi tertarik dengan ni, Hez! Ada yang lupa. Dia bawa berat, berat. Dia bawa berat dia ke depan. Tapi abang tu tarik. Nado. Syak nado. Apa saya buat apa? Pring! Pring! Wow. Hari tu, Mawar dia salah hantar teks kat aku tau. Dia hantar, bukan teks, dia hantar gambar. Dia hantar gambar yang macam tak apalah, kita tak baik aib ke orang kan. So disebabkan tu aku macam inspired nak tanya, pernah tak kau diorang ni tersalah hantar message atau gambar? Maksud dia, dia nak hantar orang lain tapi dia terhantar ke orang lain. Anyway, shout out to Words Shirt. KE, you pernah salah hantar message tak? Pernah. Apa yang salah hantar? Gambar. Gambar apa? Gambar yang tak berapa seronok. Seronok. You nak hantar kat siapa? Hantar kat my girlfriend sebab nak tunjuk baju I cantik. Lepas tu you terhantar ke siapa? Family. Gambar macam mana ni? Baju tak seronok aku, you pakai ni? Tak cukup lain. I siap ambil phone diorang untuk delete. Sebelum diorang buka, I buka dulu lah, I delete dulu. Maksudnya seronok sangat lah ni. Seronok sangat. Baju apa aku tak boleh imagine tu. Oh, anyway, sebab aku discuss dengan Haikal, dengan Ben strongly suggest. Aku pula. Yes. Ben strongly suggest untuk tamatkan bedah lirik dengan sembang urat putus. So, aku boleh salah hantar mesej tak? Tak ada. Okay, kau punya pergerakan memang teratur lah. Teratur lah. Sebelum kita nak type dulu, kita tengok dulu nama atas. Itu main dia dulu. Tengok dulu. Kau pernah salah hantar mesej? Pernah. Mesej ke gambar ke pernah? Pernah. Saya macam cakap, hey Ben, betul ke kau nak kena cancel show soup dengan bedah lirik? Sebelum tu, keputusan ni datang daripada Ben kan? Ben. Untuk hentikan Ben bisik ke saya sampaikan je kat bos. Sebab tu buat tu okey. Kepala bas. Kan kalau WhatsApp kan, contohlah kita WhatsApp dengan bini atau dengan group serentak kan. So kadang kita dalam kereta, kita jam setekan, reply. So kita hantar okey sayang. Eh tapi tu semua orang jadi kot. Demi kau kesan dengan siapa je, kau tak ada boyfriend kot. Don't judge me. Pernah salah hantar mesej tak? Gambar dengan mesej. Gambar apa? I tengok video call dengan kawan dia. Lepas tu, kita nak screenshot. Ada nak hantar screenshot tu gambar lelaki handsome lah. Dekat kawan dia cuy, dia ni elok lah apa semua. Sekali tak hantar kat Tok Alia. Tok? Lepas tu Tok Alia macam, oh handsome no. Gambar tak pernah, hantar mesej pernah. Pasal mengatur orang tu, hantar dekat orang tu. Yeah. Tapi ada few times lah, few occasion. Even dalam group, aku nak mengatur orang tu. Tapi aku nak mengatur macam personally, nak hantar text personally dekat orang lain. Tapi tak hantar dalam group yang orang tu ada. Tapi sekarang lah sempat delete, tapi tak tahu orang tu sempat baca ke tak lah. Macam Gambar apa? Gambar macam selfie yang macam pakai tuala tu lah. Pakai tuala? Tak. Untuk Syafa soalan yang terteru, kau pernah salah hantar gambar? Pernah. Gambar apa? Bukan gambar aku lah.
Okay, kisah dia macam ni. Hakim baru masuk internship. Hakim baru masuk internship. Lepas tu dia dekat dalam multiviral tu. Aku kebetulan hari first dia kat sini, aku tak datang. Aku suruh dia hantar gambar. Hakim, cuba apa ni, hantar gambar ajak kat dalam group. I need to see you. Lepas tu dia hantar gambar. Gambar dia cute lah. Aku macam, that's what I'm talking about. Lepas tu aku nak forward gambar tu dekat dalam group aku dengan budak lelaki ni. This is my taste lah. Benda sekali. Aku give forward, hantar dalam group itu juga. Dekat dalam group tu ada mat macam mat. Pak, kau hantar gambar yang sama mat dalam group. So kau hantar gambar Hakim dekat dalam ni. Gambar je lah, bijak apa yang kau nak. Adalah teks, taste aku sih. Okay, so yes, kita dah dapat pengalah untuk pusingan dua. So basically kita nak tengok antara dia orang berempat, siapa dua orang lagi akan mara ke hadapan. Dia orang tak akan, dia orang akan lawan empat orang. So kita tengok antara dua orang tu siapa yang akan dikira pengalah kepada makanan pedas. So let's go. Abang tulang tadi. Patut ke dalam mulut aku? You okay? Makan ikut pedas gila. You pedas bagian mana sekarang? Kita di pusingan yang ketiga. Dan kini hanya tinggal dua orang peserta yang nampak gayanya dah tersandar. Kenapa kau tersandar, Aikan? Pedas weh. Pedas? Tangan aku pijau lah. Ya, yeah. Pijar lah. Aku berapa kali cakap pijar. Kau apa yang kau okay? Kau boleh lagi ni? Boleh. Ui, mantap lah. Okay, so kita nak mulakan sekali lagi. Pusingan boleh. Yang ketiga antara Izwan Khalid dengan Haikal Hairuddin. Kita boleh mula sekarang? Sebab aku tak nak kalah lah. Cukup lah tu. Sebab aku kalah ni. Ha. Okay, so kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kenapa kau mengenjuk-enjuk ni? Pedas, kepala kau gatal ke? Ha. Sebagai hukuman dia, sebab kau macam poyo boleh tahan pedas, rupanya kau tak tahan pun. Aku memang tahan. Okay, apa alasan yang kau nak kemukakan? Sebab deal tadi. Deal apa? Kau deal dengan Aikal? Deal. Kau deal kau kalah? Sebab kau nak makan lagi? Sekarang kau nyesal aku, tak? Aku nyesal. So, sebagai punishment ni, kau kena makan yang terakhir. Eh. Wow. Actually kau boleh cakap tu sambil kau makan. Tak, aku tu tak waktu dia record tadi aku dengar bunyi apa. Ah, garuk. Janganlah masuklah dalam ayam. Mabuk ayam. Ayam pedas. Macam jogging ah. Okey, walaupun apa kalah, dia berjaya meraih bragging rights lah sebab dia berjaya. Sebab dia berjaya makan ayam goreng ni sebanyak 4 ketul. Whereas orang lain semua yang korang kena macam acah gila aku boleh tahan. Dapat makan apa, makan satu je. Apa yang makan sekali 4, aku tak tahu. Malah ni perut dia macam berjoget. 3 kali lebih pedas. Bye-bye the way. Korang-orang kat luar sana, korang rasa korang mampu untuk kalah ke apa yang makan ayam goreng Medi yang 3 kali lagi pedas daripada ayam goreng Medi spicy biasa? Tag kita orang dekat 3 studio so that we can see you guys, korang punya reaction macam mana pula. Thank you Medi. Selamat datang ke bilik gelap. Kenalkan diri. Nama siapa? Kenalkan. Oh, cepat.
Nama Alia Arisha. Umur? Umur 21. Umur pilihnya? Tiba-tiba isu. Okay, opinion kena wajib kena buat yang roja satu kali tu. Yang roja buat sekarang, buat. Benar c**ki tak? Benar? Uy, benar. Bagi tahu mak. Skala kaedah masa tu? 6 je kot. Kalau dalam bilik ni, siapa yang kau boleh cium? Nazrina. Kita baru ni ada 3 intern. Siapa yang kau paling benci? Bella. Sebab? Sebab dia cakap kata Alia sebarkan something. Pasal something lah kat Singapore. Pada Alia tapi ban. Hey. Ban! Ban yang cakap! Bodoh! Sekarang ni kalau ada satu orang yang kau nak tampar, siapa orang tu? Kat Tinker. Haa, apa ni? Cakap! Aswat. Awet, awet. Apa aku buat dengan kau? Annoying tu. Aku annoying? Tak ada apa-apa. Apa yang aku tak nak cakap dengan kau? Kalau Ping ajak kau nak kahwin dengan dia? Tak nak. Asal? Ping dia cakap, aku tak elok, Ping. Elok ni. Kalau kau kena pilih kan, kau memang terpaksa apa reproduce. Kau kena pilih seorang lelaki dalam bilik ni siapa? Nazrin juga. Nak pilihannya salah! Okay, sambung. Kejap. Aku nak hantar anak aku tuition. Anak-anak. Adli pernah buat kau nangis tak? Pernah. Menangis gembira kan, menangis tak gembira? Dua-dua. Yang happy we sebab time aku dapat masuk kerja. Yang sedih, dia bagi projek aku ke orang lain. Siapa? Projek apa? Dan siapa? Tak boleh beritahu. Cuba bos bagi ke orang lain. Aku tak tahu apa siapa. Projek apa? Kat siapa? Okey, apa perasaan kau? Betul eh? Jujur eh? Bedah lirik kena cancel oleh band dengan Haikal. Actually frust ke sebab aku malam Selasa itu aku came out with 10 new stuff yang boleh sembang ah benda tu. Pasal tiba-tiba kena cancel aku cakap tak apa, buat penat aku fikir abang. Tu Haikal, kau dengar tu Ben. Aku lah. Tu ini punca ni bos tu. Okey. Sumpah Pak Nil. Cerita pasal telur. Asal? Tak, kenapa kau tak suka makan telur? Ya ke? Tak, aku ada satu mindset yang kalau makan telur, dia akan tertumbuh kat dalam perut. Dia akan combine balik dan formkan satu biji telur dalam perut. Oh, dia bukan masalah. Itu bodoh lah. Kalau kau makan telur, apa jadi kat hidup kau? Tak tahu dulu, aku rasa mati kot. Oh, mati. Mati. Mati kebodohan. Ada soalan untuk you. Alah, kenapa? Sebab macam rindu. Okay. I rindu you juga. Oh my god. You pernah ni lah salah? Pernah semalam. Apa dia hantar kat siapa? Kan dah kantor, you kena cerita. Okay, takde. Okay, tak jawapan. Tapi tibulah kalau orang yang tak pernah tu. Mesti ada kan? Mesti ada. Macam Ben pernah hantar gambar selfie dia dekat parking yang dengan dia tengah kat group. Dia nak hantar selfie parking dekat perempuan mana tahu. Bukan Hajar lagi masa tu. Hajar belum masuk. Sorry Hajar. Bukan Hajar lagi waktu tu. I had a good memories. Tapi Jess, apa benda yang berlaku semalam tu tetap I nak tahu. Memang nak reply dia. Cuma bila Perkataan you dia auto-correct. So, apa perkataan auto-correct yang boleh sampai cringe lah. Hantar gambar separuh bogil ke apa. Nak hantar kat perempuan A, terhantar kat perempuan B. Tak hantar kat family. Hantar gambar tak, tapi cakap something. I love you. Benda macam tu ada teman. Ya ke salah ke buat salah. Sorry, I nak hantar kat orang lain macam tu. Tak, itu tak hantar kat orang lain, hantar kat group. Group member yang buat bahan. Macam I dah sampai sayang, something like that lah. Ke I dah sampai wifey macam tu lah. Wifey? Apparently aku dah jumpa dia punya Twitter. Dia dengan kau satu level. I'm always busy. Table, yes? Kau pernah salah hantar mesej ataupun gambar? Eh, aku pernah ke tak? Pergi sepanjang kita berkawan, pernah ke tidak? Tak pernah kan? Tapi aku selalu dengar macam orang salah hantar email dan benda semua kan? Yang macam very damaging. Dia sebenarnya, kalau aku nak mengumpat tak apa. Tapi jangan mengumpat on the phone, sial. Benda tu, kita boleh print screen tu. Pada perbualan tu? Perbualan nak apa-apa lah, perbualan. Kalau kau tak nak bagi tahu orang, kenapa kau nak print screen ya perbualan tu? Tak, bukan akulah, orang lain. Kalau orang tu lain nak menyampai, aku kan. Kalau ni aku jarang mengumpat dekat dalam tu. Aku akan call ataupun cakap depan-depan. Kalau nak mengumpat lah, kita kan manusia, penuh dosa. Lepas tu, aku mengajar orang cara mengumpat.
Kalau ya pun aku terpaksa nak mengumpat dekat WhatsApp ke benda semua. Aku ada satu perangai ni sentiasa check aku dalam grup mana. Always sebelum aku hantar tu aku tengok dulu atas, okay ni. Tapi lebih mudah kalau kita jangan mengumpat lah. Wow, I'm out. P.U. Haze. Alik, bila pernah salah hantar? Wadah, yo. Huh? What's up, my man? Yo. Sumpah, aku tengah ada. Kita ada rancangan lain. ASAP A-Lip. ASAP A-Lip. Pernah salah hantar gambar? Ataupun pernah? Text ke pernah? Dekat WhatsApp? Nak hantar kat siapa? Selalu waktu bercinta dulu lah. Waktu kau tengah memilih tu kan? Waktu banyak. Waktu pasal kau memilih. Wow, kan? Okay. Tak salah hantar habis kantoi. Pasalah. Ha. Aku tak sangka. Tak boleh delete kan? Masa tu tak boleh delete kan? Habis macam mana kau nak buat? Tak ada fact yang benda lah. Bukan Alip salah hantar mesej. Dia ada nak buat pilihan. Oh. Malam. Itulah dia tadi live tinggal minggu ni. Alia okey? Ha? Okey tak? First time dulu kau tengok je bilik gelap. Sekarang kau jadi mangsa bilik gelap. Okey? Okey? Anyway, shout out to Hijrahwear. Judge yourself first. True.